Okay, assalamualaikum semua. So saya ada sebiji dryer jenama Dema. Masalah dia apa tau? Masalah dia tak panas. Hidup semua okey. Bila saya tekan start, mesin ada dengar bergerak. Okay, saya akan buka cover belakang ni. Kita akan tengok dia bergerak. Cuma masalah dia, dia tak panas. So apa nak kena buat? So bermaksud kalau anda ada dryer, dryer anda tak mengeringkan pakaian anda. So apa anda nak kena buat? Anda kena tontonlah video ni sampai habis. So saya pun tak tahu lagi apa masalah dia. So first step sekali kita nak buka dulu lah. Buka dulu cover bahagian atas. Kita nak tengok motor dia ni bergerak ke tak bergerak. Okay, kita buka. Kita nampak motor dia bergerak. Okay, motor dia bergerak. Alhamdulillah. Okay, PCB board dia elok. Maksudnya elok tu dia hidup lah. Okay, kita buka sweep pintu dia. Normal kalau kita buka pintu, dryer akan berhenti lah. Okay, buka. Okay, dia berhenti. Dia keluar kod E1. Confirm. Ini adalah masalah. Maksudnya switch pintu masih lagi aktif, dryer semua elok. Tapi kenapa tak panas? Okay, jom kita check satu-satu dulu. Firstnya, tutup plug. Kita check dahulu dia punya bahan pemanas dia. Bahan pemanas dia apa? Adalah heater. So jadinya kita kena check dulu lah heater. Sebab dryer ni adalah dryer jenis nak kata apa? Macam dryer first model lah. Okay? Sebab dryer dia ada 3 jenis. So ni adalah dryer first model. Vented punya, dia keluar angin dekat bahagian belakang ni. Sebab dryer-dryer baru sekarang dah tak keluar angin dah. Dryer baru ni dia terus, apa orang cakap, terus angin tu dia recycle balik untuk sejukkan. Okay, so jap, sebelum kita nak check heater dia, okay, nanti saya akan terangkan apa fungsi barang ni. Ada satu button dekat bahagian belakang ni, apa fungsi dia nanti saya akan terangkan. So heater dia dekat sini. So buka dua wire ni. Okay, kalau kita dapat tengok sebelum Angah buka ni, okay, dua ni adalah heater dia. So kalau kita dapat tengok sekarang ni, jangan, wire heater ni dia pergi terus dekat bahagian sini satu. Okay, bermaksud ini adalah thermostat yang mengawal, yang mengawal suhu. Bila thermostat ni duduk dalam keadaan normally open, terbuka, automatically heater tu tak akan terima live. Sebelah sana ada satu lagi thermostat, nampak tak? Okay, kalau thermostat belah sana dia cut off juga, bermaksud heater tak akan terima neutral. Okay, so nanti kita akan check kedua-dua thermostat ni. First sekali kita check heater dulu. Buka. Okay, buka sana. Cabut. Okay, ngam. Cabut. Okay, check heater dulu. Kita tengok heater tu elok ke tak elok. Okay, kita tengok heater tu elok ke tak elok. Ha, kita test. So, siapa-siapa yang baru masuk live saya ni, boleh tak komen suara gambar clear atau tidak? Ha, okay, nampak gayanya heater ni elok ni. Okay, nampak gayanya heater ni elok ni. Okay, 34 ohm. Maksudnya ada rintangan. Kalau nak test direct pun boleh. Masuk. Masuk ni. Ambil test direct. Kita test. Panas ke tak panas? Okay, kita ambil live neutral. Kita test direct. Kita tengok heater ni panas ke tak panas. Ha, so bermaksud, korang kalau ada dryer tak panas, korang check dulu heater dia. Heater dia panas ke tak panas? Kalau heater dia panas, bermaksud heater dia tak rosak, mungkin ada masalah lain. Ha, macam ni lah. Kita ambil wire test. Cocokkan dia. Kita cocokkan dia live neutral. Terbalik pun tak apa . Terbalik pun tak apa. Nampak ni, dia cocok live neutral. Kita on. On. Okay, pinjam termometer. Kita test. Tengok dia panas ke tak panas kat bahagian dalam dia ni. Okay, so dia tak, blower tak jalan, jadinya dia tak dapat nak rasa lah. Tapi ada mana? Okay, suhu dia saya tembak terus pakai laser termometer. Kita test terus kat situ. Tak dapat nak baca sangat. Panas tu. Ha? Mana? Macam dah rasa. Macam dah rasa sikit. Dah. Sini dah rasa. Sini dah ada rasa betul. Okay, dah dapat rasa tu. Suhu dia boleh nampak . Suhu dia dah meningkat 40, mana tadi? Dia suhu 48 sekejap. Ni sebab angin tiup ni. Angin tiup. Bila angin tiup, akhir kipas angin tu bergerak. Saya pakai laser termometer. Kita test. Tapi dekat sini saya dah boleh rasa dah dia punya bahang dia. Dah boleh rasa dia punya bau dia. Nampak 30, 40. Nampak? Dah naik dah. 42. Makin lama dia makin naik suhu dia ni. So bila suhu dah semakin naik, dia dah mencecah 40 apa semua. So bermaksud heater dia panas. Ni heater dia panas. Ni panas. Kat sini lagi panas. Aduh. Nampak tak? So bermaksud heater berfungsi lah. Heater berfungsi. Sekejap ambil mati meter. Okay, so check dulu power supply kat sini, supaya kita nampak dekat sini. Live neutral
Eh, Angah check live filter kat situ. Nampak tak? Okay. 227. Kita check situ. Okay. Power supply masuk 227 volt. Okay lah. Tutup. Heater elok. Heater tak rosak. So sekarang kenapa dia tak panas? Okay. Next. Kita check dia punya Swiss thermostat dia ni. Okay. Angah cabut dulu wire test tadi. Angah nak cabut dulu. Okay. Okay, cabut satu. Cabut dua. Okay. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Nah. Salam cikgu, kedai dekat mana? Kedai kita dekat Johor Bahru, Taman Sri Putra. Okay, kita nak test. So kat sini dia ada dua. Okay, kena bayang dia ada dua. So pakai multimeter, terbalik pun tak apa. Okay, elok. Elok tu bermaksud dia ada rintangan lah. Okay, thermostat ni kalau rosak, dia akan duduk dalam keadaan normally open, terbuka. Okay, belah bawah. Elok. Atas bawah elok. Okay, atas bawah elok. Okay, bermaksud thermostat dua-dua elok. Okay, kan? Masuk pakai multimeter. Mana? Ha, tu. Okay, tak ada, tayar cucuk. Oh, ha. Okay, kita nak tengok power supply ada ke tak ada. Ha, kita nak tengok heater ni ada power apa ni, computer board hantar power supply ke tak power supply. So, ini cara nak testing power supply eh. Okay, kita dah masuk sini. Okay, multimeter. Okay, on plug. Dryer. On plug dryer. Kita nak testing. On. So, saya pergi kepada extra dry. Yang paling kuat punya. Kita tekan start. Okay. Ha, power supply masuk. Kan? Ha, power supply masuk 236. Okay, tapi kadang-kadang Jangan confident sangat. Okay, kadang-kadang bila dia masuk load, power supply ni hilang. Sebab bila saya off ni, nampak tak? Saya off, ni saya off ni. Tapi power supply still lagi masuk. Ha, maksudnya ada something wrong tak betul tu. Ha, sebab live dengan earth pun ada bacaan 200 lebih. Okay, masukkan tu dulu. Nampak ni? Mana? Okay, matikan. Okay, masukkan dulu sana. Ha, ini yang kadang-kadang pening kepala ni. Okay, cocok sana. Cocok situ. Okay, ambil multimeter, cocok sekali. Okay, ambil multimeter, cocok sekali. Ha, kita kena test dengan beban. Okay, kita kena test dengan load. Baru kita boleh tengok bacaan dia tu masuk ke tak masuk. Sebab bila tak ada testing dengan load, kadang-kadang dia tak masuk. Okay, sekarang ni, ngam 37. Bermaksudnya adalah bacaan rintangan heater. On. Okay. Bila kita on, dah hidup. Nampak tak? Dah tak ada lagi dah 200 volt lagi. Pegang lah. Okay, dah tak ada lagi 200 volt. Tekan start. Saya dah tekan start. Dryer dah jalan. Tapi voltage tak masuk. Voltage tak masuk. Voltage dia macam gila. So bermaksud dekat sini confirm lah. Confirm apa tau? Confirm PCB board ni ada masalah. PCB board ni tak hantar power pada heater. Okay, dengan betul. Sepatutnya bila kita tekan start, kita dah ajak pada extra dryer. Extra dry, maksudnya dia akan keluar 240 volt. Tapi sekarang ni dia tak keluar 240 volt. Dia tak stable, nampak? Okay, tutup. Tutup. Buka panel. Kita nak buka dia punya panel dia. Assalamualaikum cikgu. Peti es jenama macam mana? Jenama MMC tak sejuk. Mitsubishi. MMC Mitsubishi eh? Mitsubishi tak sejuk. Yang itu kena check dululah. Kena check dulu. Sebab dia ada banyak kemungkinan. Okey, siapa-siapa yang ada masalah dryer, front load, ni apa semua, anda boleh datang ke kedai saya. Memang kita buat banyak mesin basuh yang jenis macam ni sekarang ni. Okey. Kita buat yang inverter, yang front load apa semualah. Okey, kita buka. Kita nak sahkan dulu kerosakan dia. Okay, kita nak sahkan kerosakan dia dulu ni. Kalau boleh settle, kita settle terus. Kalau tak boleh settle, apa maksudnya tak boleh settle tu, bila nak kena tukar part, kita tak dapatlah nak settlekan tu, kena tunggu spare part dululah macam tu. Okay. Alright, insyaAllah. 244 mata memandang. Lama kan saya tak buat live kan? Lama saya tak buat live. Busy sikit bang. Busy sikit. Ada buat repair peti sejuk area Kuantan tak? Tak ada lah. Kita buat hanya area Johor Bahru sahaja. Okay. Dah. Sampai ya? Okay, buka dulu kan? Okay, dah buka panel dia. So, ini dia punya panel dia.
So bahagian sini display dia, control dia. So display control rasanya tak ada apa masalah. So bahagian sini lah dia punya main dia ni. So dekat bahagian main dia ni, sana heater dia. Ni dia punya sensor dia. Betul tak? Okay, buka sensor, kita check dulu sensor dia. Ambil multimeter, check. Ha, kita check dulu sensor dia. Sebab sensor ni kalau problem pun kadang-kadang heater tak jalan. Ha, boleh. RM5,800 insyaAllah ok. InsyaAllah ok. RM5,800 insyaAllah ok. Ok, ni sekarang ni, ni switch pintu. Betul tak? Betul. Okay, ni switch pintu. Heater dia mana? Purple. Ni ada kat sini lah. Neutral dia looping. Neutral dia looping. Dia kat kat sini. Relay ni kan. Okay, buka ni board ni. Kita bedah relay dia tu. Kita tengok. Sebab kadang-kadang masalah tu relay dia problem. Ha, kita buka dulu. Ada kerja kosong tak, Mat Zainal? boleh repair tak? Ha, ada pandai repair tak? Kalau boleh pandai repair, ha, insyaAllah boleh datang interview. Kalau boleh pandai repair, maksudnya dah boleh buat kerja, insyaAllah lah boleh datang interview kat sini. InsyaAllah kita boleh bincang lah. Okay, buka dulu dia punya board dia. Alright, kita tengok dulu kat sini. Ayah, forcing lah. Ha, gegar. Okay, kita buka dulu board dia. Bedah. Kita nak tengok dia punya relay ni. Kita suspek sekarang ni relay dia lah. Kita suspek relay dia. Okay, kasi Angah bedah dulu. Okay, kadang-kadang relay dia tak kontak tu. Belah habis, bawa keluar. Okay. Boleh tak? Boleh tak? Boleh eh? Kita cuba je. Kalau tak boleh, tukar board lah. Ha, senang kan? Tak boleh, tukar board. Eh, kalau kita langsung tak cuba, tak shock pula kan? Jadi kita cuba dulu. Okay, sebab Dema ni dia punya part dia agak susah sikit. So, jadi ni kita try repair dulu dia punya board dia. Okay, kita suspect. Boleh masuk kan? Dah tak berhenti. Oh, sekejap. Kita saya bantu eh. Okay. Okay, buka dulu. Bang, saya dari Brunei. Brunei, hari saya tag dekat FB tak reply. Okay, macam ni. Saya dah tim-tim saya untuk macam dekat FB ke Messenger apa semua, kita memang dah tak reply lagi dah kat situ. Bukan kita sombong tau, tapi kita banyak spend, apa orang cakap, bukanlah membuang masa. Kita banyak reply benda yang kadang-kadang soalan yang lazim lah. Okay, bang, macam mana bang nak beli PC Pro? Jadinya kita kurangkan tim kat situ. Kita nak kurangkan kos peniagaan kita. Okay, buka. Hey, tempat kau? Tak. Tak boleh? Dah buka. Mana kaki relay dia? Ni kaki relay dia. Okay. Buka dulu. Okay, bersihkan tapak. Keluarkan relay dulu. Kita nak try repair dululah. Okay. Ini sebenarnya confirm board dia rosak. Okay, ni sebenarnya confirm board dia rosak. Cuma Kita nak try tengok apa cakap, boleh repair ke tak boleh repair. So untuk korang yang mana-mana mungkin nak belajar tu, dapatlah ilmu. Dryer media boleh repair tak, cik? Tak panas, insyaAllah. Okay, insyaAllah. Mana kita boleh buat, kita cuba buat lah. Okay, sebab kadang-kadang banyak yang kita tak boleh buat adalah disebabkan kos. Okay, bukan kita tak boleh buat, cuma melibatkan kos. Contoh, dryer ni rosak, board dia rosak. Kita tanya center, board kata harga board ni katalah RM300. So customer kata, tak payah buatlah kalau RM300, mahal sangat. Jadinya tak boleh buat. Tak boleh buat bukan sebab kita tak boleh buat. Tak boleh buat disebabkan kos repair dia terlampau mahal. Faham eh? Itulah kadang-kadang saya cakap tadi. Kadang-kadang bukan tak boleh buat, kos repair tu yang membuatkan tak berbaloi untuk buat. Okay. So kasi kita chance dulu buka sini. Okay, alhamdulillah ramai juga, walaupun dah lama saya tak buat live kan, ramai juga masih menonton. 335 orang mata memandang. Assalamualaikum tuan. Saya punya ada juga bila washing machine saya, apa ni, saya washing machine saya bila time nak wash baju, air masuk lepas tu drain keluar. Bila saya check PCB box rosak, saya beli tukar baru, test okey. Alhamdulillah, maksudnya awak dah buat lah. Okay, terima kasih. Alright,
Jom. Kasih ngah. Panaskan solder. Buka. Panaskan solder. Kita try buka dulu dia punya ni. Ada adapter? Adapter 12 volt. Ada. Ambil. Sekejap saya nak tengok dia punya. Dia punya adapter dia ni. Motor coil dia. Cuba dulu. Kita nak tengok. Okay, kasih kita can dulu eh. InsyaAllah. So, kalau nak repair board ni memang kena belah macam ni. Memang kena belah macam ni. Memang kadang-kadang masalah dia contact point dia. Tapi kalau kita check. Timer apa dia punya. Dia punya apa cakap. Allahu Akbar. Dia punya relay dia ni elok. Kita kena check sikit lagi ke depan. Kalau semuanya elok tapi tak okey, bermaksud board ni lah problem. Kita suspect sebenarnya board ni nak jalan mudah. Sebenarnya tukar je board ni, insyaAllah masalah ni selesai. Tapi kita nak cuba check dulu. Nak sahkan dulu. Okay, nak sahkan dulu. Okay, buka dulu kaki relay dia. Okay, satu-satu. Ini F3 lagi. Bot. Ini tak confirm bot. So mana yang kod error baru kau jumpa? Apa ni? Terus record kan. Nanti suruh ni ambil gambar, suruh tu Afid tambah dalam buku kita. Alright. Salam cikgu, maaf lambat masuk. Masalah apa mesin ni? Airul Hisham kata, masalah dryer dia tak panas, Airul. Ambil buku saya sekejap. Sambil-sambil yang tengah ni, kita nak promote kita punya buku. Buku kita stok dah tak banyak eh. Buku kita stok dah tak banyak. Siapa-siapa yang belum lagi ada buku ni, saya cadangkan anda. Collect lah satu untuk buat koleksi. Okay. So, buku limited edition. Kita print hanya 5,000 pieces sahaja. Balance tengah 1,800 pieces sahaja lagi. So, siapa-siapa nak, boleh beli dekat kita punya laman web www.hairulviku.com. So, buku ni mengandungi apa tau? Mengandungi 15 modul. Anda boleh belajar mesin basuh semi-auto, mesin basuh auto, mesin basuh inverter, mesin basuh front load, dryer, peti satu pintu, dua pintu, inverter, peti sejuk, freezer, chiller, aircon, code error. Semua ada dalam buku ni. Ada 15 modul. So, siapa-siapa nak, boleh dapat dekat kita punya laman web. Okay? www.hairulviku.com ni. Kita kasih Chan Anga buka dulu. Okay, kasih Anga Chan buka dulu. Lepas tu baru kita try lah. Okay, baru kita try. Tapi masalah dia confirm adalah board dia problem. Okay, kalau dia tak boleh control dekat sini. Okay, dia tak boleh control dekat sini. Display dia tak boleh nak adjust apa semua. Ini masalah display board. Ini adalah display board. Tapi sekarang ni masalah dia tak hantar power pada heater. Heater kita check dah elok. Dia punya thermostat kita check semua dah elok. Bermaksud thermostat semua tak ada masalah. So, untuk jalan mudah, kalau korang yang nak DIY je, okay, mana yang baru? Okay, ambil yang baru. Pakai yang baru. Teruk no dah tu. Kat mana yang baru? Ambil yang baru. Okay, mana-mana korang yang nak DIY je, kau tukar je barang ni sekeping. InsyaAllah masalah selesai. Cuma, dalam video ni saya nak cuba buka, nak belajar. Dalam video ni saya saja nak belajar, nak tengok apa masalah dia. Kod-kod boleh di repair, kita cuba try repair. Kalau tak boleh repair, jawapannya kita tukar je. Kita tukar je yang buat yang baru. Okay. Tapi jalan penyelesaian terbaik adalah tukar sebenarnya. Okay, jalan penyelesaian terbaik sebenarnya tukar. Ada dua je. Ada lagi. Ada lagi. Dia ada mesti minimum 4. Kalau nak beli spare part dengan bos macam mana? Okay, boleh WhatsApp saya. Beli dekat Shopee je lah. Sekarang ni siapa-siapa nak beli barang memang saya jual dekat Shopee je terus. Boleh tak? Okay. Mana kaki dia lagi? Saya kuning. Sekejap, buka ni sekejap. Tengok kaki ni. Ambil macam meter. Check. Sekejap panas kau. Panas, terkejut aku. Okay, sekejap, check. Kasih saya cari dulu jawapan dia. Saya dah ada jawapan dia. Saya sharekan dengan anda. Okay, bukan? Okay, bukan? Okay. Cari dia punya kaki motor dia. Ni, satu.
Itu dengan sini bukan. Ini aduh panas. Eh, buka dulu, buka. Try. Aisyah ada kaki lagi yang bawah. Ada kaki lagi kan? Kalau kau boleh buka cover dia, cuba kau try buka cover hitam dia ni. Potong cover hitam dia tu. Aku nak aku dia kadang-kadang masalah dia relay je. Dia ada punya apa kontak dia tu je. Kau pecahkan je tak apa. Pecah je tapi jangan sampai hancur. Ni ah. Atas je. Kita nak belajar, kita nak tengok dalam dia macam mana rupa dia. Kan? Kita nak belajar, kita nak tengok dalam dia macam mana rupa dia. Sebab yang ini confirm-confirm kita deal tu kau baru je ni. Senang habis kita. Sebab ini masalah dia ni memang buat dia problem. Okey, masalah dia ni memang buat dia problem. Kita nak buka, kita nak tengok betul tak barang tu rosak. Tapi kita tak buka kaki bawah tadi sebab kita tak tahu mana satu kaki dia ni. Okay, buka. Boleh. Angah buka dia punya cover je. Macam mesin basuh sharp yang ini kan. Masalah dia, dia keluar apa? F3. F3. So, kita suspect board dia problem. Yang ini confirm-confirm lah. Yang ini confirm-confirm. Tukar board dia lah sekeping. Ini inverter eh. Kita dah buka, dah check apa semua. Confirm board dia problem. Yang ini kena tukar board. Tak payah pening-pening sebenarnya. Untuk korang yang nak DIY sebenarnya, lagi murah. Bukan lagi murah. Lagi senang lah kerja. Korang just apa? Tukar sahaja kepada yang baru. Okay, kejap eh. So, ada. Pengen tangan lah. Ambil test pen. So ni dia pakai dua pegang jap. Ini dia pakai 220 volt. Jembak. Ni jem. Ini jem. Slow naik dalam dia ni. Ni dia pakai 220 volt ni. Okay, sini. Sini satu kaki dia. Okay, confirm. Sebab tu tadi aku suruh kopi atas tu. Ni jem ni. Confirm ni. Ni coil dia. Sini dia pergi sini. Kontak untuk sini. Tapi coil ni. Ada dua biji ni. Ada dua lagi nak kena buka. Sekejap. Try. Ni. Pegang sekejap ni. Buah dia yang tanya, cikgu, kemikal yang basuh cooling coil aircon rumah boleh tak guna untuk kereta? Yang BC Pro ke? Kalau BC Pro saya boleh. Yang lain tu saya tak sure. Kalau BC Pro boleh. BC Pro siapa nak beli, beli dekat Shopee. Sekarang ni banyak apa yang cakap jual barang terus dekat Shopee. Saya cang sekejap. Tak. Ni relay dia. Buah dia yang tanya, macam mana nak beli buku? Macam mana nak beli buku eh? Buku ni korang boleh beli dekat kita punya laman web www.hairyrico.com. Buku ni stok dah tak banyak. Kita buat 5,000 buku saja. So, kita dah jual 3,200 buku. Lebih kurang macam tu. So, jadinya stoknya tinggal berapa? Stoknya tinggal 1,800. Habis ni, habis. Dah tak ada print lagi dah. Okay, confirm. Dah subscribe barang ni. Kenapa buat pakai wifi ya? Kenapa? Slow eh. Dia ada tulis kat sini, slow connecting. Saya pakai internet saya sendiri. So kau nak switch wifi, on kan wifi. Ya. Boleh. Boleh. Okay, ni multimeter. Tengok sini. Okay, dah. Tak, boleh. Dah boleh eh? Lain okay je, dah okay. So tengok sini eh. Ni dua pin kat atas ni. Okay, dua pin ni dia adalah lomli open. Bila coin ni hidup, dia akan sedut. So yang ini dia akan jadi lomli close. So test ni. Ni satu. Tak macam ni tu. Tak ni satu, pegang. Okay, tengok eh. Bila saya tekan sini, nampak jari kau tepi. Okay, nampak. Nampak. Bila saya tekan dia jadi lomli close. Okay.
Siapa yang akan tekan benda ni? Siapa yang akan tekan benda ni? Benda ni adalah coil ni. Bila coil ni dia masuk 220 volt, ini dia punya kaki dia. Okay, ini kaki dia. So, bila dia masuk 220, coil ni dia akan bercantum. So, yang ini dengan yang ini, ini pun sama. Okay, letak ni. Ini yang sama apa tau? Maksud ini adalah long di open. Tak ada sini. Haa. Okay. Bila coil ni rapat, dia akan ada. Haa, maksudnya, okay, yang bawah dengan yang atas, benda yang sama. Ini adalah dia punya coil saja, 220 volt. Okay, check dia punya coil ni pula. Okay, coil bacaan coil elok. Nampak tak? Bacaan coil elok. 170 volt. Bacaan coil elok. Tapi, yang saya dapat lihat dekat sini, okay, kita pecahkan je lah ni. Sebab dah confirm buat dia problem ni. Tapi kalau boleh repair, boleh kita ada relay yang jenis macam ni, kita try tukar dia punya relay. Tapi susah sikit nak cari relay ni kan. Okay, tengok sini ya, coil ni. Saya nak cabut, nak sharekan dengan anda semua. Anda boleh nampak dengan jelas. Bos, Aidul Hisham kata, drum Samsung 8 kilo second hand ada tak? Susah sikit Aidul sekarang. Susah sikit. Saya dah, bukanlah malas, tapi nak kena cari, nak menyelongkar tu. Kalau ada insyaAllah. Kalau ada insyaAllah. Okay, okay, ada yang tanya, apa beza mesin basuh inverter dengan non-inverter? Dari segi basuh, mana yang lebih bersih? Basuh sama je. Basuh sama je. Tapi mana yang lebih bersih pun lebih kurang. Dari segi penjimatan elektrik saja dia ada. Jangan, saya nak buka yang ni. Saya nak tunjukkan dengan korang yang dalam ni jam tau. Yang dalam ni jam. Macam mana saya nak tunjukkan dalam korang ni jam? Janamkan je lah. Janamkan je lah. Memang dah janam. Okay. Saya nak tunjukkan korang yang dalam ni. Boleh tanya, buku dekat sebelah tu ada jual lagi tak? Masih lagi ada. Siapa nak, ada 1,800 buku saja lagi. Okay. Ni. Balik. Kebalik. Ni. Tengok ni. Ni. Nampak tak ni jam? Ni. Punat ni. Ini sepatutnya lah. Sepatutnya. Okay. Dia tak jam tau. Dia sepatutnya ni, dia boleh keluar masuk. Oh. Bila dia masuk je live neutral, kaki dia ni, tap, dia akan tendang. Pap. Dia tendang apa? Dia akan langgar switch ni. Pak, yang sini kan dia ada bendul. Bila dia tolak sini, yang ni akan sentuh bawah. Nampak tak? Tapi ini masalah dia jam. Ni ada melekat ni. Dia panas sangatlah ni. So relay ni problem. Relay ni problem, kita try lah tukar relay. Tapi sekarang ni kita tak ada relay yang seangkatan macam ni. Kalau kita ada relay seangkatan macam ni, insyaAllah. Lalunya relay ni dia dekat PCB board aircon. Tak ada ni aircon. Cuba tengok PCB buat aircon. Bukan. Yang original portable punya tu ke? Kita tengok. Kalau ada, kita try. Kalau tak ada, kita kena pergi kedai elektronik yang jual relay, yang jual perintang, yang jual apa-apa semua tu. Kita try check relay ni. Kalau tak ada juga, bermaksud kita tukar satu set ni. Kita tukar satu set kat sini. Macam tu je sebenarnya. Okay. Ini kalau kita dah tukar ni, relay tu contact, insyaAllah dia okey dah. Okay. Okay, bos, ada yang tanya, daya apa yang sesuai untuk dibeli dan mudah diselenggara? Okay, dia ada yang vented, heat pump ataupun condenser. Okay. Bergantung pada rumah kamu macam mana. Kalau rumah kamu macam rumah saya, rumah kampung, okay, ada ruang yang boleh dikeluarkan udara dia apa semua. So, beli yang vented. Okay, vented macam ni. Ini vented lah. Maksudnya ada lubang. Vented apa ni? Vented lah. Okay. Vented. Maksudnya ada lubang udara untuk dia keluar. Okay, tapi kalau kamu duduk rumah flat, rumah apartment, space tak ada, nak tebuk lubang tak boleh. So, korang kena beli jenis heat pump ataupun jenis condenser. Okay, dua jenis tu je. Dan ventilasi tak boleh pakai. Kena pakai heat pump ataupun kena gunakan okay, kasih. Okay. Tengok. Okay. Macam dia. Weh, sama lah. Sama lah rezeki korang. Rezeki korang. Kita try. Okay. Okay. Wake up. Okay. So, bergantunglah pada keadaan rumah tu macam mana. Kalau rumah tu, rumah apartment, tak boleh nak tu, yang tu memang kena pakai heat pump. Okay, apa beza heat pump dengan condenser? Okay, heat pump, dia menggunakan pegang ni.
Okey, dia menggunakan kompresor menggantikan heater. Bermaksud panas daripada condenser, panas daripada sistem penyejukan tu kan. Angin panas dia tu dia sejukkan kita, dia keringkan kita punya baju. Tapi kalau jenis condenser, dia masih lagi gunakan heater. Dia masih gunakan heater. So dari segi penjimatan, heat pump dia lagi jimat. Tapi dari segi selenggara, heat pump dia leceh sikit. Sebab korang kena servis sendiri. Kena servis sendiri dia punya filter dekat cooling coil. Dia macam aircon. Dia sebiji macam aircon. So jadinya kalau korang tak servis, itu membuatkan korang punya dryer tak panas. Dan lama kelamaan, dia akan rosak. Okay, kalau tukang-tukang repair ni, dia tahu benda-benda macam ni dia orang tak buang. Okay, buat-buat macam ni kita tak buang. Kita simpan sebab kadang-kadang ada bendanya kita boleh ambil macam ni. Relay ni. Relay ni cantik lagi ni. Tengok coil, check coil. Check coil berapa? Bukan. Okay. Sama lah bacaan coil tadi kan, 160 kan. Maksudnya coil dia elok. Okay. Kita test. Coil dia elok lagi. Coil dia elok, saya test. Okay. Tak ada benda litan yang terbakar. Saya teropong, takut ada litan yang terbakar. Okay. Kita test. Bismillahirrahmanirrahim. Relay tu tekan. Kasih rapat. Dah. Dah boleh jadi. Rapat eh. Satu. Dua. Tiga. Empat. Okey. Cun. Okey. Ngah. Kau try. Kasih saya pegang handphone pula. Kasih Angah pula ni. Alright. Ada 1,800 lagi. Lebih kurang macam tu lah. Lebih kurang macam tu sajalah buku kita yang tinggal tu. So kalau korang nak, korang beli dah cepat-cepat. Kan saya, kalau korang tengok, saya tak push tau. Saya tak push bermaksud saya tak ada apa yang cakap, bagi diskaun. Saya tak ada ni apa semua. Sebab 1,800 tu pada saya insyaAllah boleh terjual. Boleh terjual. Memang boleh terjual. Cepat atau lambat sahaja. Okay. Kita try. Dia punya display dia. So semua power supply. Ni ambil multimeter, cocok situ. Kita nak tengok voltage dia masuk tak. Okay. Cocok je balik. Okay. Cocok je balik. Erisham kata 351. Okay, terima kasih. Mata saya stuck ni. 308 je mata saya stuck. So awak kata 351. Okay tu. Terima kasih Erisham. Alright. So betul tu, komen. Komen sini. Okay, komen. Okay, betul. Alright. Saya yang pasang terbalik. Kau pasang terbalik. Yang ni tadi sensor. Ni sensor dah pasang? Dah. Angah pasang terbalik. Tapi dia boleh masuk. Dia hentam sajalah labu. Masuk daripada atas sini. Kita nak test power supply balik. Tengok kalau ada rezeki tu, ada. Kalau tak ada, maksudnya relay tu tadi dia dah short. Okay, relay tadi dia dah short sampai dia dah rosakkan dia punya board. Masa tu kita dah malas nak pening-pening kepala, tukar saja board baru. Okay, jangan buang masa nak pergi godek satu. Nantikan satu hari repair satu unit je. Lalas tak jadi juga, buang masa kita. So jadinya, biasanya kita hanya sahkan kerosakan saja. Selebihnya, kita tukar baru. Macam tu. Okay, on. Bismillahirrahmanirrahim. Dah hidup. Betul ke pulau? Ini soket wire semua. Betul lah. So dah betul lagi. Sekejap ni. Aku buka balik. Aku betulkan balik. Kasih betulkan balik semula. Ni macam tak betul je ni. Ni bukan ni. Salah tu. Kan? Betul lah. Betul. Kasih terbalik je. Faizal kata 366. Terima kasih.
Ha, terima kasih sangat-sangat. Okey. Tadi kau tak terpotong kan, Lita? Tak ada. Mana dia punya komen dia? Nak beli open? Ha? Sana? Ha, situ tu. Ha, situ lah, merah. Kom. Okey, betul. InsyaAllah lah kot. Ha, cerita nak test. Cerita nak test. Okey, Mi. Plug. Tadi hidup, lala tu kau tak hidup, ha? Ha. Kau tak hidup, lah. Kau tak hidup. Aduh, wai. Siapa pula? Test power supply dulu, sini. Ni wire socket, ngam tu lah. Untuk display. Sini. Cuba tak? Tak. Cucuk tu. Ngam eh? Okay, try ni jap. Lagi. Gelap terus. Aduh. Aduh, lemah. Ni check power supply sini. Nah, cucuk sini. Tengok. Ha, inilah kadang-kadang cabarannya. Ada cara lain ke, bang? Ketatkan belting mesin basuh semi auto. Tak ada cara lain. Okey, power supply dia masuk kan tadi? Yeah. Okey, siapa? Power supply dia masuk, buka board balik. Kita live usik dekat board, kita main dekat board balik semula. Takut tadi kau potong, takut terbelah litar je. Ha, itu je yang kita takut. Ha. Buka dulu. Cuba terbalikkan ni. Ha, terbalikkan tu. Ha, macam tu. Yang ni duduk tepi, ha, macam tu. Terbalikkan sekejap. Test sekejap. Power supply. Okay. On. On. Tak mau. Tutup ni. Cabut boleh kan? Kita nak test dia punya relay dia balik. Jadi kita tak test tadi. Test dia hidup ke tak hidup. Okay. Tak apa. Belajar, belajar. Ha, kita ni pun kadang-kadang buat silap juga. Tak apa, kita belajar. Kita nak test relay dia ni. Kita masuk live neutral, dia tap tak? Kalau dia tak tap, dia problem lah. Something wrong lah. Tapi kita nak tengok dulu. Takut ada litar terpotong ke. Ha, macam je lah. Ya, ya, Angah dah potong. Angah dah potong. Kau tengok ni, pegang ni. Angah dah potong. Test pen. Gunting. Nampak ni. Air yang kau potong. Sedih lah. Sedih. Air yang dia potong lita ni. Ha, siapa-siapa yang tak apa orang cakap, tak mahir lagi guna grinder, korang jangan guna grinder potong lita ni. Nampak ni? Sini. Putus. Dia pergi mana ni? Sini. Dia pergi sini kan? Sini dia pergi mana sini? Betul tak? Nampak ni? Aku tak nampak ni. Eh, ya, banyak kau potong. Nah, betul lah. Gantung. Okay, satu je lah. Sebaik satu je. Minta wire kecil. Ha. Sekejap, check dulu wire tu putus tak? Ya, yeah, ni terpotong ni. Mata grinder terlampau panjang. Okay, sini lita ni sepatutnya dia tembus sampai sini. Dia akan sampai sini. Ha, sepatutnya dia sampai sini. Tapi dia dah putus. So, sini. Dia tembus sini.
Okey, ngam. Ini. Wire. Wire yang selai single ada tak? Single. Single yang merah kan. Ha. Dulu ada. Ha? Dulu ada. Dulu ada. Nah, habis guna. Sian. Dah lah gutin tumpul. Aduh. Mi apa yang warna biru tu mi? Warna biru. Ya, kita nak gantikan wayar yang putus eh. Kita yang putus tu kita nak gantikan. Dah mi, tak payah mi, lambat mi. Best sekali lagi. Sedih ni apa. Ya, kita cuba dulu try eh. Potong terus kena PCB board. Biasalah tu, okey. Ha. Terima kasih cikgu. Itu hari dapat anugerah. Tahniah cikgu. Hari tu dapat anugerah sama-sama. Ha. Itu atas tu aku cakap. Ha, komen sini. Ha, komen, komen sini. Okey. Ya, kita test dulu tengok boleh ke tak boleh. Ha, tadi saya tengok satu tempat je, tak tahulah kalau ada tempat lain lagi yang kena potong. Okey. On. On. Bismillahirrahmanirrahim. Ha, nampak? Dia dah hidup balik. Hidup. Ding. Cantik. Kau ni kaki potong kau kan. Okey, tutup dulu. Ambil multimeter. Ambil multimeter, test power supply kat situ dulu. Okey. So dia kena potong eh, litar tu kena potong halus je. Dia tak boleh potong banyak-banyak. Bila potong banyak-banyak tu yang jadi masalah. Okey. Dah. Okey, siapa-siapa yang nak buku ni boleh beli dekat laman web kita kan. Buku stok dah tak banyak dah, tengah 1000 lebih sahaja lagi. So siapa nak boleh dapatkan. Okey, pegang. Okay, kita on. Kita akan start. Bismillahirrahmanirrahim. Kita harap-harap dia berfungsi. Tunggu motor pusing dulu. Okey, tunggu sekejap, time delay sikit. Kalau tak boleh juga maksudnya board dia lah problem. Okey, motor dah pusing. Oh, kunci. Kau pergi atas ambil dekat beg saya. Okey, sekarang ni dia dah jalan. Okey, tak ada mati lagi. Bacaan dekat ni dia hanya bacaan coil saja. Dia dah nampak macam stable sikit. Tapi saya suspect sekarang ni board ni dia dah terbakar kan, dia punya relay dia tu. So dia dah rosakkan IC yang hidupkan dia tu. Okey, tutup. Kita try repair dia punya IC dia pula ngah. Ha, kena biar ni dulu. Kadang-kadang dia lambat sikit kan? Betul juga. Ha, kadang-kadang dryer ni, ha, kita kongsi sikit lah. Kadang-kadang dryer ni, okay, untuk pusingan pertama ni, dia tak hidupkan heater. Ha, kita jangan cepat sangat lah. Eh, jangan cepat sangat gelabah. Macam electrolog kan? Electrolog. Media apa sama? Ha, media, electrolog. Okay. Dia pusing dulu. Dia nak releasekan dia punya pakaian. Longgarkan semua supaya tak berpintal. Lepas dia dah longgarkan tu, baru dia hantar power. So jadinya kita tunggu sekejap, dalam 2 minit macam tu. Kalau 2 minit masih tak ada perubahan, okay, maksudnya barulah kita sahkan di mana mungkin ada masalah lagi pada relay tu. Ha, kita tunggu sekejap lah, kita tengok power supply ni. Ha, power supply ni belum masuk lagi. Okay, yang tadi tu dah confirm lah, sebab relay tu memang dah jam melekat apa semua. Ha, eh, untuk dryer, kalau dia tak masuk power terus pada heater, kau orang relax dulu. Kasih 2 minit dulu. Ha, 2 minit lah tu maksimum lah tu. Kalau 2 minit tak masuk juga power, ha, bermaksud bot dia problem lah. Macam tu. Okay, sekarang 229. Okay, 229. Tadi 230 eh. Ha, kita tunggu 228. Tak masuk juga power, kita buka balik bot tu. Ya. Botak lah. Ha. Okay, kita tunggu je. Seminit lagi. Ha, insyaAllah. Okay, kita tengok dulu. Seminit lagi. Kalau seminit lagi dia tak ada masuk power, kita buka ngah. Ha, baru kita buka lah. Macam tu.
Okay, terima kasih semua sekali. Okay, yang sudi menonton. Lama saya tak buat live. Okay. So, terima kasih sangat-sangat. Okay, masih lagi ada penonton yang masih nak menonton saya punya video. Saya fikir kan. Okay, saya fikir kan. Orang dah tak nak tengok lagi tau. Korang nak tengok lagi ke video-video live kita repair mesin basuh apa semua? Sebab saya tengok macam live pun view dah tak tinggi. Share pun dah tak banyak. Jadinya saya rasa macam dah malas lah nak buat video. So, korang ni yang tengah menonton ni, masih lagi nak belajar ke? Masih lagi nak tengok ke? Ke semuanya dah pandai? Kan? Saya tengok lah lepas ni. Sebulan ni saya buat lagi video konsisten. Kalau tak ada orang share banyak, kan? Tak tengok saya punya live, tak apa. Lepas live, tengok, tolong share. Kalau tak ada share banyak, mungkin saya dah malas nak buat video. Kan? Mungkin saya dah malas nak buat video. Macam tu. Syarat dia senang je. Sekarang ni syarat saya senang je. Korang tak beli barang, tak apa. Janji korang tolong share video. Boleh tak janji? Boleh tak janji eh? Boleh tak kawan-kawan? Rindu nak dengar cikgu membebel lah. Saya dah start membebel kan. Okay, dah 2 minit. Tapi masih lagi. Buzzer je tu macam mana. Okay. Test cocok betul-betul situ. Maksudnya dah jalan ni kalau ikut ni. Dah panas kan? Tak ada? Tak ada power masuk ni. Okey, tak ada eh? Tak ada. Okey. Cabut tutup current. Kita tengok. Tapi confirm lah ni. Board problem. On bos. Okey. Kalau korang on, saya punya syarat tu je. Lepas ni, setiap kali saya buat video, korang tolong share. Tak tengok live, saya tak kisahlah sekarang ni. Janji, lepas habis live, korang share video. Boleh? Itu yang pertama. Yang kedua, ada dua syarat dia tu. Yang kedua, korang yang dah DIY, dah berjaya tengok video saya, kan? Dah dapat jimatkan repair tu, dah beli barang, dah dapat jimatkan repair. Kang. Okay. Korang mesti kena share saya punya video tu. Dan komen dekat situ, saya dah berjaya. Macam tu, boleh? Okay, sekejap. Pening. Ini dah tahap pening lah ni. Ini dah tahap pening. Ini tahap sebenarnya dia tak perlu repair dia ni. Okay. Ini kaki. Yang tadi weh. Tadi. So, maksudnya ini dia punya perintang. Sini kaki sini. Ini dia punya kaki dia. Kita try tengok sekali lagi. Macam meter. Kan? Kalau saya, dalam hati sekarang ni. Tertelos. Dah spare ni. Dah spare. Bukan apa, kena faham eh. Bukanlah kita malas nak buat. Okay, tapi kita tak nak membuang masa kita. Okay, sini dia punya coil dia. Okay, sini dia punya coil dia. Okay, cara nak tracking lah. Maksudnya kita nak track. Dekat mana yang rosak eh, sini coil dia. Okay, tunjuk pada tu. Yep. Okay, ni bacaan coil dia. Okay. So coil sini, dia akan ada litar ni. Dia akan pergi sini. Okay. Sampai sini. Okay. Sini dia pergi mana ni? Kita kena track lah. Takut kadang-kadang litar ni putus. Macam pelik je ni. Okay, jump to the. So, ni. Ini yang hidupkan. IC ni yang hidupkan. Litar. Ya. Yeah. Tengok litar sini. Sini kaki sini. Kaki sini. Dia pergi sini. Dia pergi sini. Pergi perintang sini. Pergi sini. Boleh nampak eh? Nampak. Nampak eh? Kaki sini. Yang pergi sini. Yang maksud yang hidupkan dia ni. So, yang ini. Erek tu. Short. Kan? Short. Tengok ada tak kat sini? Tak ada pula. Tu kaki ni berapa lah? Kejap. Kejap. Ni dia pakai. Dia isu dia yang kedua kadang-kadang.
Macam sama ni je kan? Eh? Macam sama frame motor punya ni je. IC eh? Ha. Ada tu yang baru nak eh? Ada juga kalau. Apa? BCR tu? Ha. Yang... Nak yang sama macam Samsung ni punya ke? Ha, Samsung punya yang besar dia. Ha. Sekejap ya, saya kena tanya Kak Nu dulu. Kak Nurul. Wang kau mana? Kopi-kopi dah pecah ni. Kopi-kopi dah pecah. Hmm. Kenapa? Tak ada. Ambil IC yang dalam beg. Okey. So kita nak try. Bagi bos. Yang ni sekali. Ni lah pakai ni kuat sikit. Ami. Apa sini? Minta dalam saya BCR 12 PM. Wah, bekas tu semua sekali. Besar sikit ni relay dia ni. Yang dalam ni saya ada dah kopi, cuba bos tengok. Tekan-tekan sikit. Ada tak? Macam ada satu ni. Ada satu eh. Ada satu ni. Boleh. Oh, itu bang. Aduh. Okay. Dia isu dia barang-barang ni, kadang-kadang dia tak ada, tak ada apa cakap, tak ada nombor. Yang ni. Ha, jap, mampit ni, ngepit. Ngepit. Alamak, sepit, mana? Sepit, mana tadi aku pegang? Amy pegang kot? Amy tu. Tu lah, dia test pen. Susah. Banyak. Mi. Oh, Mi. Penyepit aku pulang lah. Penyepit. Penyepit mana? Dekat dalam eh? Tadi dekat dalam. Pakai. Baru tadi aku pakai. Dekat dalam lah. Tadi ni dia memang... Tak nampak lah. Ke jatuh kat deraya tadi? Kau tak ada sekarang? Cuba tengok dekat atas tu. Tadi ada pakai tadi? Tadi ada? Aku cabut yang tadi tu pakai penyepit. Okey. Sekejap, test sekali lagi. Tak nampak terus lah. Taib. Okey. Sekejap, saya bagi ada lampu sekejap. Okey. Test. Paling kuat dia meletup. Meletup dah. Tak payah. Jangan buang masa. Senang tak repair? Tenang kan? Kami sedia menonton. Alhamdulillah, saya berjaya repair mesin basuh semi-auto. Sumbat. Air tak boleh buang. Okey, terima kasih. Anak jin buat main. Aero kata anak jin buat main. Tak tahulah jin datang daripada mana ni. Kan? Ambil meter-meter check kat sini. Power supply. Kita test dululah. Last lah ni. Tak boleh. Tukar je. Meletup, tukar bot. Selesai masalah. Sapuan kata. Memanglah. Kita usaha. Kan? Kita usaha. On. Kita berusaha. Okay, tak boleh. Nak buat macam mana? Tukarlah buat baru. Po! Okay, nah, adjust. Start. Sekejap. Ni belum pusing lagi. Masih dia pusing. Macam tak stable dia. Dah start ke? Tutup balik. Dah lah ngah. Benda makin mengarut dia ni. IC tadi tu tak ngam untuk dia ni. Sekejap. Tak pusing.
Minit dah gerak. Dah, tutup. Mengarut dia ni. Dah. Kesimpulan dia. Senang lah repair. Kesimpulan dia. Usaha dah cuba. Dah sedaya upaya kita mencuba. Kita pun dah spend masa setengah jam. Masalah dia confirm dia punya bot. Jalan penyelesaian dia. Telefon customer cakap bot dia ni rosak. Okay. Telefon customer cakap bot dia ni rosak. Itu sajalah. Yang lain okay. Sebab dia boleh pusing. Kontrol boleh. Heater elok. Sini semua elok. Dekat bahagian bawah tak ada apa. Motor dengan kapasitor saja. Jadinya yang ini semua elok. Dia punya bot rosak. Sebenarnya kalau saya nak cepat, nak senang, okay, kebanyakanlah orang repair-repair sekarang ni, dia dah malas dah nak repair benda kecil-kecil, check satu-satu-satu, dia dah malas dah. Bila dia sahkan mainboard rosak, tukar mainboard baru. Ha, kalau dia suspect dia punya inverter board rosak, tukar inverter board baru. Ha, sebenarnya, situasi kerja-kerja repair sekarang macam tu. Ha, kalau contohlah macam orang repair kedai, orang machine kan, kedai-kedai machinery, dia tengok carburetor rosak. Dia dah tak servis carburetor dah. Dia tukar je carburetor baru. Blok calor. Dia dah tak lay blok lah. Dia tukar je blok baru. Ha, macam tu lah situasi kerja-kerja repair sekarang. So yang ini apa masalah dia? Bot rosak. Tukar bot baru. So korang ada lagi tak yang berminat nak belajar, nak tengok repair mesin basuh engineer pintu hadapan macam ni? Masih lagi ada nak ke? Kalau nak, bagi saya thumbs up. Comment nak. InsyaAllah. Lepas ni mungkin ada kesempatan saya akan buat lagi video-video untuk mesin basuh front load, peti sejuk jenis inverter. Okay, insyaAllah banyak ni. Semua front load ni. Front load, front load, front load, front load, front load. Semua front load ni. Okay. Ni Sharp inverter, Samsung inverter, mesin basuh LG inverter, Hitachi inverter. Kita kat sini sekarang ni kebanyakannya unit-unit inverter lah datang. So jadinya, sebelum saya nak mengakhiri saya punya live video saya, korang mana yang nak buku yang saya pegang? Mana buku saya? Korang mana yang nak buku panduan DIY? Korang boleh dapatkan dekat kita punya laman web www.hairubiku.com. Alright, so itu sajalah untuk video kali ni. Jumpa lagi dalam next video. Saya Hairubiku. Assalamualaikum. Bye-bye.